Halo Sobat BTK Channel, berikut ini adalah untuk hasil semifinal Piala AFF U19 2024 hari ini. Hasil pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024, berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil semifinal Piala AFF U19 2024 hari ini. Yang pertama, di mana Australia secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-1. Hasil semifinal berikutnya yaitu pertandingan antara timnas Indonesia versus Malaysia, di mana Indonesia pastikan tiket ke babak final setelah kalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Buffon Alvarezi di menit ke-80. Itulah untuk hasil Piala AFF U19 2024. Dengan hasil ini, maka timnas U19 Indonesia melaju ke babak final dan akan menghadapi Thailand di babak final. Kemudian lanjut untuk jadwal final Piala AFF U19 2024. Pertandingan di babak final akan dibuka pertandingan yaitu perebutan juara ketiga, pertemuan antara Australia versus Malaysia pada Senin 29 Juli 2024 jam 3 sore live di SCTV. Kemudian dilanjutkan yaitu pertandingan babak final antara timnas Thailand yang akan menghadapi Indonesia juga pada Senin 29 Juli 2024 jam 7:30 malam live juga di SCTV. Oke teman-teman, itulah untuk hasil semifinal dan juga jadwal final Piala AFF U19 2024. Kira-kira mampukah timnas U19 meraih juara? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Matur nuwun.